ada penduduknya. Lalu yang nanti seperti yang kemarin sampaikan ini memang wujudnya begini apa masih dipoles putih? Ayo dong, makan-makan jari. Dia balik ke arah baru kesini lagi, jadi nggak bisa diundur kalau saya lihat. Jadi itu waktu yang schedule yang sebetulnya jauh sebelumnya sudah ditentukan, ya kan? Tinggal tim lapangan yang di sini benar-benar bisa menghitung narik mundur. Secara spesifik saya mungkin belum pernah membandingkan keseluruhan ya, tapi memang ini karena replika dari masjid sana. Jadi di sana itu mereka menyebutkan masjid putih. Itu yang ikon utamanya itulah masjid putih. Jadi makanya di sini ornamennya semua finishingnya dominan warna putih dan sebagian warna emas. Gitu. Jadi cuman dua warna itu aja. Keseluruhan untuk normal di dalam gedung itu 4.000 orang, tapi untuk maksimal, untuk misalnya dimaksimalkan termasuk area eksternal itu bisa 10.000. Kalau 4.000 itu asumsinya jemaah sholat ya? Atau gimana? Di dalam ini kan namanya masjid ya. Kita kan sebenarnya kegiatannya tidak hanya sholat, jadi bisa untuk kegiatan lainnya ya. Tapi untuk di dalam gedung sendiri itu maksimal hanya 4.000 orang. Oh, jadi 4.000 orang, 4.000 jemaah, 4.000 orang, 4.000 jemaah. Pak Ngabutan tadi,